Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang dimana kali ini terungkap secara nyata di hadapan publik mengenai rencana yang sesungguhnya untuk libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Nah, sahabat Mimin, namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkap dan juga dijelaskan secara langsung lewat Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang dimana secara diam-diam ternyata Amanda Manopo sudah mempersiapkan acara untuk liburan Natal bareng Arya Saloka bersama keluarga tercintanya. Tentu saja hal ini begitu menghebohkan publik, secara yang dimana rencana-rencana mereka akhirnya terungkap lewat sosial media, tentunya membuat para fans dibikin penasaran kemanakah akan pergi acara liburan Arya Saloka bersama dengan Amanda Manopo. Dengan hal ini tentunya membuat semua orang dibikin penasaran. Namun di situ Amanda Manopo tidak memberikan sepilan mengenai tempat liburan yang akan mereka lakukan bersama dengan Arya Saloka dan keluarganya. Namun tentunya hal ini masih menjadi sebuah tanda tanya yang membuat publik pun masih dibikin penasaran, karena Arya Saloka tidak mau menyebutkan tempat yang akan dikunjungi bersama dengan Amanda Manopo. Di situ diungkapkan, nanti saja katanya, para fans pasti akan mengetahui setelah waktunya tiba, ungkap dari Amanda dan juga Arya Saloka. Nah, sahabat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.